kan tuh udah start ini, tapi kayaknya dari koneksi juga atau mau di ke bawah ke atas yuk. Jadi asal kan mama Anela goblok belum deng aja. Bebas. Tapi masih long. YouTube tidak menerima cukup video untuk kelancaran streaming oleh sebab itu. Nah ya. Coba di end dulu aja itu nih. Live-nya kita mulai lagi. Cuma kita restart aja ya. Restart aja enggak apa-apa. Harus aja. Kan masih ada yang ngelakuin. Kasih iya. Ini terus stop streaming dulu. Stop streaming. Belum. Kamu udah makan? Sama berharap? Udah. Sah. Mana sama berharap? Di dua kilo. Sampai dua kilo. Di Bali. Aku berharap. Ini bagian. Nah ini lo patah kemudian lagi. Nah. Udah. Ini di pengarahannya ke atas dulu lah gitu. Ini bucin banget dong. Gila, asik. Megang-megang. Tadi. Jadi hari sekarang akan ada pergantian tester. Konten kan? Enggak, sudah selesai senior dulu. Oke, kita balik lagi ya. Aku Aska balik lagi dan Aska untuk memandu acara. Anda memandu.
bedanya Cookies Logic dan Bebek di game kedua. Oke, kita mulai lagi nih. Buat kalian jangan lupa untuk share linknya lagi, share pokoknya biar yang nonton makin banyak. Oke. 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 Oke, di tengah kita lihat ya, Cyclops-nya ke takedown nih sama Cho. Wah, mantap kan. Kalau udah Gang, Angel ini grip dong mereka. Tengah-tengah di tengah coklat. Udah bu. Masih di tengah coklat. Ini panas banget. Jangan dari Steve. Mana TRS aing panas bisa? Aja bisa nangon orang mantap Sikom. Mereka apa? Ekis? Oh, ASP ya? Pas itu di pembangunan. Sip lah. So, itu dulu aja. Ayo lah. On cam kan aku rame-rame. Wih. Oh, tadi ada yang protes. Nggak usah on cam. Nggak usah on cam. Katanya tenang aja nih. Jadi senang ngegali. Kayaknya. Kan itu ya, itu anggaran yang ayah mempunyai tadi di awal. Oke guys, ada peta yang manis ini ada di mid lane ya, antara Bebek dan Ekis Logic. Dan di situ tadi kongresnya Ekis Logic tuh, yang ngebuka warnya tuh. Ini kita lihat ya, itu punya akhirnya kena ulti, tapi tekan sana naon, pasainya gusti. Skandal, itu tuh nangis skandal. Wah, akhirnya skandal, mau nerak. Wah, betul-betulnya. Oke, okay, Yudongnya mulai aktif ya bun. Oke, okay, lampu-lampunya ke up. Oke, okay, Yudongnya kita lihat ya. Yudongnya mulai menjadi naga bun. Dan untuk Bebek. Oke, okay, double kill didapatkan oleh Bebek. Oke, okay, Yudongnya sangat aktif bun. Kita lihat ya. Oke, okay, tapi lapu-lapunya masih tidak kabur ya, tinggal kis lagi. Ini kaguyanya dikit lagi, apakah mati? Oke, okay, Benedetta ini bisa nge... Oh, oke. Okay. Dapatkan oleh Bebek ya. Oh, Bebek. Bebek, ini wipe out. Oh, kis lagi. Ini kis lagi wipe out nih. Jadi kamu ngasih berapa sih? Kira-kira game ini siapa yang akan menang? Feeling sih kalau ngeliat kayak gini, kayaknya Bebek deh. Ya, nih. Berarti satu sama nih. Satu sama, oh, bakal ada yang hidup. Ini bisa di end ya, tapi sepertinya bakal ada yang hidup juga nih. Oh, cowoknya udah. Ini apakah bisa di end? Kita lihat ya. Oh, diutai oh, sama aku. Akhirnya datang ya. Kita lihat ya, Benedetta-nya masih ngambil bak. Jangan lupa akai. Oke, di sini kita lihat ya, masih menentukan tempo ya dari kedua tim. Ini seharusnya yang menang Bebek ya. Kalau dibawa lihat game Bebek pada itu ya. Bebeknya ini. Bebeknya kurang, iya benar. Nah, kan dibantai sama Yesin Sin sama Kagua. Dan sebenarnya dari tim Ekis Logic langsung inisiatif ngelot ya. Oh, dan tadi PKN kita salah ya dengan lihat nyata Ekis Logic bisa mendapatkan lord di sini di menit ke 17. Ini ada bau-bau bau-bau di MP ya sama Ekis Logic. Tidak ada game ketiga ini kalau tidak bisa mempertahankannya ya. Iya betul banget. Ini berarti Bebek kayak berusaha keras banget nih buat defense. Tapi di sini masih ada yang respon. Nah, di situ masih 20 detik lagi. Kira-kira bakal keburu kan? Nah, itu. Tapi ngelihat lightnya masih jauh sih, kayaknya masih bisa sih. Nih, lapu-lapunya juga mulai nih, nge-clear bottom lane-nya.
Lihat ya. Oh, minionnya mulai masuk. Oh, ya, masih diganggu. Padita nih. Oke, kita lihat tengahnya ya. Nah, rednya sudah mulai mendatang nih. Kita lihat ya. Oh, Cyclops nyulik di sini. Cyclopsnya nyulik. Oh, Benedetta-nya ternyata. Oh, Cyclopsnya ditolak lagi. Oh, udah ini ya. Oke, tapi kayaknya ini masih ada Yuzhong deh untuk bisa ngeknok. Oh, Lordnya mati di sini. Ini Yuzhong-nya ditendang ya. Oh, Yuzhong-nya. Oh, terculik. Oh, terculik. Ini berarti kayaknya ini bisa di-end juga deh ya. Kalau ngeliat kita di tangan. Penontonnya udah pada. Iya, iya. Kita lihat apakah masih bisa defense nggak nih. Kita lihat ya. Langsung dilihat kaditanya di oh, kadita di oh, oh ternyata udah lama dan game ini dimenangkan oleh Eklogi. Berarti selamat ya untuk Eklogi yang masuk ke babak final sebagai finalis pertama nih dari turnamen Game Legend 2020. Tapi kita lihat di sini lapu-lapunya tidak terlalu berguna nih 4,0. Ya lapu-lapunya kayaknya agak ke zoning juga ya susah. Oh. Agak susah itu. Pada Isunsinnya mendominasi ya. Iya Isunsinnya cukup ini agresif. Oke berarti untuk tim game selanjutnya akan dilaksanakan jam berapa nih? Jam setengah? 10. Okay. Masih ada tenggang waktu 1 jam ini. Masih ada 1 jam mungkin untuk para audiens beristirahat dan juga Eklogi nih yang bakal main juga di game kedua nanti. Oh, iya. Okay. Mungkin kita pamit dulu kali ya. Aku Aska, aku Aksal dan sampai berjumpa lagi di jam setengah 10 malam. Oke, okay, dadah. Dadah. Aduh. Aja kali gitu. Hmm.